Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama pejuang alas ya. Apa kabar sobat YouTube? Saya berharap sobat dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan video kali ini, saya belum post video seputar ngebolang. Tapi video kali ini saya akan berbagi sukaria di acara pasar malam yang ada di Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Di daerah Martapura, di waktu-waktu tertentu, biasa selalu mengadakan acara pasar malam. Tetapi beberapa tahun yang lalu tidak diadakan. Seperti yang kita ketahui bersama kalau tahun-tahun yang lalu kita dalam masa pandemi COVID-19. Apakah COVID-19 masih ada? Jawabannya masih ada. Tetapi kita sudah diperbolehkan beraktivitas seperti biasanya, selama melaksanakan anjuran dari Dinas Kesehatan Pemerintah setempat. Padahal kegiatan pada pasar malam kali ini agak lumayan ramai ya. Ini saat kita lihat dan pantau di malam-malamnya selalu ramai. Antusias masyarakat ingin bersukaria sangat banyak. Karena di pasar malam selain menjual kuliner jajanan, banyak lainnya juga seperti tempat bermain anak-anak maupun untuk orang remaja. Dan pasar malam kali ini jika dibandingkan di masa kreator ini masih kecil dulu, masih remaja dulu ya. Kalau sekarang sudah mulai ubanan bos, seperti kembang jambu yang ada di depan rumah kalian ya. Tidak terlalu banyak untuk permainannya untuk kalangan remaja dan dewasa. Pasar malam kali ini seperti menargetkan hanya untuk anak-anak saja. Semoga bagi penyedia layanan hiburan untuk kedepannya bisa menyediakan juga hiburan untuk kalangan remaja dan dewasa juga, yang tentunya tidak menyalahi aturan dari pemerintah setempat. Bagi masyarakat yang berkunjung ke pasar malam, semoga terhibur. Dan bagi yang belum, yuk buruan. Dan bagi yang lokasinya jauh dan enggan untuk bepergian, semoga di video ini menjadi obat penasaran di hati. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe dulu agar sobat dapat pemberitahuan jika ada video terbaru lainnya. Karena subscribe itu gratis, tis. Tentunya kita sebagai masyarakat berharap kepada pemerintah agar selalu memberikan kesempatan dan peluang bagi penyedia hiburan serta mengadakan acara untuk hal-hal seperti ini. Mengingat di Martapura sangat minimnya tempat hiburan, tentunya yang tidak melanggar hukum, dan tetap patuh serta tunduk pada aturan pemerintah setempat yang berlaku. Karena sebagai masyarakat Martapura sekitarnya tentu butuh hiburan untuk refreshing dan hiburan yang ekonomis seperti ini untuk keluarga tercinta bersukaria bersama. Demikian cerita, informasi, dan harapan dari kreator Pejuang Alas. Salam sebiduk sahaluan, salam Pejuang Alas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.